kemarin waktu hujan ada perubahan warna hitam gitu. Terus dampaknya kebul. Jadi ke anak-anak jadi flu sama ini radang tenggorokan. Dampaknya itu. Termasuk juga ke area lahan pertanian ya Pak. Beberapa ini kan jadi saluran irigasi. Nah, pertanian ya belum terlalu kelihatan, soalnya belum ada hujan jadi. Baru asap tadi debu ya Pak. Debu, baru debu. Laporan ke pemerintahan setempat aja belum ada. Kalau tembus ke desanya katanya sudah ada izin dari desa, tapi itu kan tahun 2022 untuk daerah RW2 bukan di sampai ke RW6. Kemudian masalah untuk di lingkungan warga RW6 tetap menolak adanya pembuangan limbah. Walaupun itu bentuknya apa, mau di ada kompensasi apapun, pasti warga RW6 menolak.